Kau missing, mau kita terpala dah. Tidak pernah missing, berbelit kita. Enggak ada pernah missing kan? Tidak kan? Nah, mulai sekarang pakai tutup kepala, ya. Yeah. Kenapa bu? Di dalam kitab Marakil Ubudiyah karangan saya Nawawi Al Bantani, sarah dari kitab Hidayatul Hidayah. Siapa yang tidak maki penutup kepala itu mudah kena penyakit pelumpuh. Kawan-kawan nak missing, nak buang air besar, siapkan penutup kepala. Apapun bentuknya, tidak ada mesti nak. Kalau aku peci di rumah, ya. Yeah. Ibu-ibu nak maki jilbab juga siapkan boleh. Bapak-bapak juga nak jilbab juga kamar mandi, tidak apa-apa. Ya kan, tidak kata yang ngawasi juga. Cuman malaikat paling ngawas ini mang, cik apa bici? Boleh Ustaz bersuci pakai tisu habis buang, boleh dengan syarat dia apa namanya buang air besarnya tidak mencret. Ya, maksudnya dia masih dalam bentuk yang pulen. Dia pulen, nyemputnya. Masih utuh maksudnya itu. Kalau dia ya memang bahasannya di mana lagi? Kalau dia sudah mencret, apa namanya sudah melewati asafa itu sudah melewati batasannya, itu tidak boleh pakai tisu atau batu, tetap harus pakai air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Lalu selanjutnya pada malam hari ini kita akan memasuki pasal berikutnya, yaitu tentang bab tata cara masuk WC atau kamar mandi. Jadi Islam ini luar biasa Bapak Ibu. Hatta masuk ke lubang, masuk ke dalam WC baik diatur, saking rapinya. Bukan cuma makan, minum, bangun tidur tuh mungkin lah. Ini masuk ke dalam WC baik diatur Bapak Ibu. Saking hebatnya Islam ini, dan semuanya memiliki adab. Nah, salah satunya yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah, jika engkau hendak ke kamar mandi atau WC untuk membersihkan badan dan mendatangi hajat, maka dahulukan kaki yang kiri ketika masuk dan dahulukan kaki yang kanan di saat keluar. Nah, ini praktekkan Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang ini kan payah, susah. Zaman sekarang ini banyak di antara kita ini menggabungkan antara WC dengan kamar mandi, hampir rata-rata termasuk di rumah saya. Padahal yang benar itu cara wong bingen. Cara wong zaman dulu, Bu, zaman dulu WC itu tidak ada yang gabung dengan kamar mandi. WC WC, kamar mandi kamar mandi. Yang kedua, kehebatan wong zaman dulu, WC itu tidak pernah jero rumah. Ingat enggak kamu? Kapan nak ke rumah pasti WC itu di luar. Rumah kami itu dulu, rumah Abah itu, dulu WC-nya di luar. Sebelum direhab seperti sekarang, sekarang dibuat mak bedeng, ada sewuannya. Dulu rumah itu kan panggung tinggi. Nak keluar rumah itu dulu, kalau di rumah saya itu, di rumah abad, rumah saya pula dalam hati. Di rumah mak itu, nak ke kamar mandi keluar dulu. Sampai dulu kami kecil-kecil dulu takut, dia ada apa itu di luar, karena dia di luar nian. Ngapa itulah kehebatan orang tua-tua zaman dulu, Pak. Dia tahu WC itu sumber apa namanya kotoran, banyak najis, banyak setan belis. Ibu perhatikan uang kalau nyampak lah terpleset di lapangan atau terpleset di tempat tidak apa-apa, tapi kalau terpleset di kamar mandi pasti ada apa-apa. Terpleset tempat lain tidak ada pak, parah juga tidak bakalan parah, tapi kalau terpleset di kamar mandi setruk lah, koma lah, titik lah, selesai ya, mati maksud aku titik kan. Ada yang koma, ada yang titik kan. Kalau di kamar mandi, kenapa? Karena kamar mandi itu tempat setan belis, Bu. Tempat yang paling kotor. Mangkunya harus hati-hati di bab kamar mandi ini. Maka diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, dahulukan kaki kiri, kalau keluar dulu ke kaki kanan. Kenapa nak dulukan kaki kiri? Guru-guru kita cuma ngajarkan, tidak jelaskan, diteliti, Bu, oleh orang-orang non-muslim, orang-orang barat. Ngapung Islam ini disuruh masuk kamar mandi kaki kiri terlebih dahulu. Subhanallah, kaget mereka. Kenapa? Karena ternyata di kamar mandi itu tempatnya kuman. Tempatnya kuman. Kenapa dahulukan ke kaki kiri? Ternyata di kaki kiri kita ini ada pelapis, Bu, seperti pelindung. Jadi kalau begitu dia nijakkan ke kamar mandi, kuman itu naik ke kaki kita, dia cuma bisa berputar di seputar itulah. Tidak bisa naik ke dalam badan kita.
Makanya wong tua zaman dulu sehat galau, Bu. Sehat galau, ndak ada kena penyakit. Ngapu? Karena mereka tertib makannya, minumnya, masuk kamar mandinya, bukan cara kita. Beraup lah idah, ndak tahu kaki apa masuk kamar mandi nomor gede, kelantong. Mana tahu lagi nak mikir ke kaki kiri, kaki kanan. Lalu orang tua zaman bingin dia siap kenian buat di kamar mandi itu masukkan dulu kaki kiri, keluar kaki kanan. Kenapa? Karena ternyata seperti itu. Wong yang mendahulukan kaki kanannya masuk ke dalam kamar mandi, maka itulah yang sering terkena penyakit. Karena tidak ada antibody, tidak ada apa namanya sel pelaput yang ada di kaki kanan dan dia ada di kaki kiri. Dan itu dibuktikan secara ilmuan. Nah, makanya di sini Bapak Ibu mulai tertib sekarang. Kalau masuk kamar mandi dulu ke, coba kamu ingat-ingat. Kamu ingat tak masuk kamar mandi kaki apa? Hah? Ya, cak iya dah kiri. Awak ada keruan, ada? Tak tahu Ustaz. Kadanglah kebelet dua-dua, melompat, lantung masuk kamar mandi, ada? Kiri kiri dengan kaki kanan serempah meluncur. Saking kenyataan dah tahan lagi. Padahal diajarkan dahulukan kaki kiri. Lalu kemudian jangan membawa apapun yang terdapat di dalamnya lafzul jalalah, nama Allah atau nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk ke kamar mandi tidak boleh membawa sesuatu yang ada lafaz Allah. Termasuk ibu-ibu beli jilbab, hati-hati. Sekarang ada jilbab tulisan bismillahirrahmanirrahim, itu ada lafaz Allah. Bismillah. Lafzul jalalah. Allah itu lafzul jalalah. Itu tidak boleh masuk kamar mandi. Atau ibu punya apa namanya cincin tulisannya Allah misalnya. Kalau cak Rasulullah kan Allah Muhammad Rasulullah, cincin Rasul itu. Kalau nak masuk kamar mandi sama Rasul dilepas ke dulu, ditaruh di luar. Kenapa? Karena lafzul jalalah dan nama Rasul tidak boleh masuk kamar mandi. Nah, kalau Rasul aman cincinnya di luar, cincin kita hilang. Jangan main-main, taruh ke luar, keluar, katik lagi. Jangan, iya, salah cincin, kelepe kosong, kapar, lagi sentak ke kawan. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam taruh dulu luar, masuk, diambil lagi. Kenapa? Karena lafzul jalalah, lafaz Allah, tak boleh masuk ke dalam kamar mandi. Maka ibu perhatikan ini. Tidak boleh membawa benda apapun di dalam kamar mandi yang ada tulisan Allah dengan Rasulullah. Sebaiknya jangan masuk dalam keadaan tidak memakai penutup kepala atau dalam keadaan tidak memakai alas kaki atau sendal. Perhatikan ini, Bu. Makanya aku ngomong kamu tuh ngawak pena, ngawak buku, catat, jangan manggut-manggut-manggut keluar dari sini lupa. Karena penyakitnya, tapi bisa menangkan lupa. Mana caranya? Buka di YouTube Kemas Muhammad Ali Bidayatul Hidayah. Bab tata cara masuk WC dan kamar mandi. Jangan lupa subscribe, like and comment. Anjir komen, kamu tuh dikit aja lah ngomong di situ. Mantap Ustaz. Jadi kejinguan bahwa kamu tuh masih hidup. Ya aku tidak tahu kamu ini nonton lemah tiga loh. Masih hidup. Nah, kalau kamu berkat komen tuh aku tahu. Jangan lupa like, subscribe and share, tunjuk komen sedikit. Nah, buka ini kan direkam sama kawan-kawan, diupload oleh Fadil dan kawan-kawan di YouTube. Ini per bab deh, sebelum melanjut bab berikutnya harus kau upload. Kalau kati kota ngomong jangan ngedem-ngedem. Tidak lama kita malu. Mana ngupload mah kati kota ngubeng dong. Apa nih jingo cek buntu gitu. Buntu kati kotanya. Nggak ngubeng-ngubeng, nggak nyala ke HP ya. Bukan salah HP, kota ada kati. Nah, dicek deh setiap pekan sebelum malam Jumat berikutnya share kajian biar ibu-ibu yang lupa bisa buka, atau yang lebih ajib ibu pegang pena dengan buku catat ya. Masuk ke kamar mandi harus pakai apa namanya, jangan sampai tidak pakai penutup kepala dan memakai alas kaki. Artinya jilbab peci ini justru harus dipakai kalau nak buang air besar, jangan malah kamu lepas ke kita ini terbalik. Masuk kamar mandi jilbab malah dibuka. Jadi justru jilbab ini kalau masuk kamar mandi dipakai, Bu. Apalagi Ibu nak buang air besar, nak mesing kalau masuk Palembang tuh. Kalau kami di rumah aku tuh ada peci khusus di kamar mandi itu untuk masuk kamar mandi. Jadi kalau kami nabi abe ya dipakai, Bu, dalam itu. Cuman galak dimain ke paki, disemprotnya banyu kadang-kadang. Jadi kalau pun aku nak maki lembab basah kalau kepala aku sini. Iya, paki kalau masuk kamar mandi galak disemprot-semprotnya macam itu.
Tapi ada peci khusus di kamar mandi. Karena kalau nak peci ini dibawa ke kamar mandi, dia takutnya kena najis. Maka ingetin, ini mulai sekarang. Kau missing, mau kita terpala dah? Tidak pernah missing, benar kita. Enggak ada pernah missing. Tidak kan? Nah, mulai sekarang pakai tutup kepala. Kenapa Bu, di dalam kitab Marakil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, siapa yang tidak maki penutup kepala itu mudah kena penyakit pelumpuh. Jadi kalau kita buang air besar tidak maki penutup kepala, itu kalau kena penyakit pelumpuh, itulah salah satu yang jadi penyakit ngapo kita ini mudah pelumpuh. Ya bukan lumpuh air utang. Lumpuh air utang teman kawi kamu ya. Lumpuh maksudnya habis naruh apa lumpuh. Oh, gimana aku tadi? Ya Allah, habis belajar macam ini keluar. Belajar apa lah Ustaz Ali tadi? Lupa. Nah, itu kamu buang air besar, tidak maki penutup kepala. Ini anak-anak hadir terutama. Ya Ustaz dia, udah-udah yang hafal ini. Ya, jari. Harus pakai penutup kepala. Jangan sampai hafal pucuk, bawa lupa. Ngapal Quran, Bu, mereka-mereka ini. Setoran Ustaz dia. Ya. Kalau tidak pakai penutup kepala, santri-santri penghafal Quran itu, pucuk hafal, bawa lupa. Pucuk hafal, bawa lupa. Bawa hafal, pucuk lupa. Pucuk bawa apal, tengah lupa. Ngapu kan dia tidak pakai penutup kepala. Nah, maka mulai sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, nak missing, nak buang air besar, siapkan penutup kepala. Apapun bentuknya, tidak ada mesti nak, kalau aku peci di rumah. Ibu-ibu nak pakai jilbab juga siapkan boleh. Bapak-bapak juga nak jilbab di kamar mandi, tidak apa-apa. Ya kan, tidak kata yang ngawasi juga. Cuman, malaikat paling ngawas ini, mang, cik apa bici ini. Apa penyebab ini? Nah, yang penting betutup, pakai tutup, ya. Boleh apapun, atau tembok, panci, ember, laju. Tidak serius, Bu. Tidak main-main ini. Misalnya, memang tidak ada pakai apa. Misalkan kita lah masuk kamar mandi, tahu ibu nak missing, kemudian ibu lupa ngawak penutup, nak keluar lagi lah tanggung. Mak mana caranya? Apa yang ada di kamar mandi? Ada ember, baskom, tutup tu. Yang penting betutup. Bener Bu, serius ini. Saya ngajari serius, ya. Karena tutupnya tidak diajar kena pakai apa? Karena darurat kan. Kalau kita siapkan misalnya pakai baju kita tulah, atau kita bawa anduk misalnya nak mandi, anduk kita tulah tutup ke. Ya mendak katik namanya darurat. Ya kan? Pakai apa? Kenapa harus ditutup Ustaz? Biar tidak kena penyakit pelumpuh. Karena berapa tahun yang lalu ya di Kertapati pernah ceramah. Atau ibu-ibu kalau buang air besar pakai penutup kepala. Ketawa ibu itu ngakak-ngakak. Oh ladas nih kan. Juga apa ibu ini ketawa-ketawa. Hai geli ya Ustaz, aku mikir kenya ini. Ngapa uji ku geli? Ya, tucuk ditutup, bawah terbuka ini. Uji ku ibu itu lah ngejo ke bawah. Kita nih ngajari pucuk ini mikir ke bawah. Enak. Pokoknya bawah itu ejo kalau kamu dewe. Yang penting pucuk ditutup. Dah kata ke bawah nak diajarin dulu. Macam-macam dunia ini hari ya. Maka jangan lupa gunakan penutup kepala. Dan yang kedua, jangan sampai tidak memakai alas kaki. Untuk menghindari najis, maka siapkanlah sandal khusus di kamar mandi. Makanya di kamar mandi ini selalu saya siapkan sandal. Kalau tidak katik, salah kelah ustazahnya. Sandalnya sudah ada di dalam itu. Ada kamu kalau masuk kamar mandi itu? Ada. Karena saya siapkan di situ Bu. Sandal khusus di kamar mandi tidak boleh dibawa keluar. Kalau dia dibawa keluar, kaget najis dari dalam itu masuk ke keluar sini ke majelis, maka sendal itu dibiarkan di sana. Jadi ingat dua hal ini, pakai penutup kepala dan jangan lupa pakai sendal. Bacalah ketika masuk doa berikut ini. Ya, jadi begitu masuk dulukan kaki kiri, pakai sendal, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa namanya, dahulukan kaki kiri, pakai sendal, baca doa ini yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadanya dari segala gangguan yang terkutuk, kotor, najis, jijik dan menjijikkan. Allahumma a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Boleh juga itu doa yang biasa kita baca. Dahulukan kaki kiri, macanya sebelum masuk ke kamar mandi. Ketika keluar ada doanya cukup panjang, tapi kalau nak dipersingkat juga boleh. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yuhdini wa abqa fi ma yanfa'uni. Artinya, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku segala hal yang berbahaya untukku,
dan menetapkan di dalam diriku segala hal yang bermanfaat bagiku, atau cukup gufranaka. Boleh begitu, keluar dahulukan kaki kanan, langsung baca doa ini, okay. Nah, kalau kamu nak belajar ilmu ikhlas, belajarlah dengan wong yang buang air besar. Nak belajar ilmu ikhlas, belajarlah dengan wong buang air besar. Kenapa? Sekarang saya tanya, bapak ibu makan nasi goreng misalnya malam ini, okay. Atau makan roti bakar. Ketika bapak ibu missing, buang air besar, nyesel tak kamu? Ngapulah mentu ini, ngapulah keluar no nasi goreng yang kumakan tadi, nyesel tak kamu? Ikhlas tak kamu keluarkannya? Ikhlas. Yang kedua, ada tak bapak ibu nak melihat jejak itu? Kapan sudah buang air besar, pasti cepat-cepat kamu siram supaya hilang je, hilang jejaknya. Itulah ilmu ikhlas yang luar biasa itu. Nak makan apa baik, sudah diproses mentu, tak katik kamu nak awasinya, langsung kamu siram cepat-cepat supaya dia hilang. Nah, itulah belajar ilmu ikhlas dengan wong buang air besar, atau dengan tukang parkir. Tukang parkir termasuk wong yang ikhlas pula. Dia punya banyak mobil, ketika pergi tak katik dia nyesel sikok pun. Ya tak? Tukang parkir itu masuk 5, 10 mobil dia, kaget keluar lagi mobil tadi, remo tak tukang parkir ini? Tidak, ikhlas dia, karena dia tahu itu sebuah titipan. Nah, ini pelajaran, Bu. Jadi kalau ibu-ibu ada musibah kematian, ikhlaskan. Namanya juga nyawa ini titipan, anak titipan, bini laki titipan. Kalau yang netip nak ngambil, ambil lah. Dan mana kita nak merutuk pula? Kita lah tunjuk titipan baik, terima kasih. Tak dipinta siwonya baik, terima kasih oleh yang netipi. Yang netip nak ambil, nak kita retok itu pula. Maka lepaskanlah. Ya, jadi ketika ada waktu termasuk kamu dititipi motor, misalnya motor diambil wong, ikhlaskan. Dititipi sendal, sendal diambil wong, lepaskan. Jangan dirotoi. Soalnya anakku majelis malam ini, sendal aku lenjak ke kawan, hilang. Tidak usah, lepas ke baik. Ya, barang dia nak hilang, berarti sekian lama dia dititipkan oleh Allah dengan kita. Maka setelah dia lepas, dia lepaskan. Ya. Selanjutnya, hendaknya engkau menyediakan air untuk bersuci atau batu beristinja sebelum berhajat. Jangan beristinja dengan air di tempat berhajat atau kloset. Hendaknya engkau menuntaskan keluarnya kecil dengan berdaham 3 kali atau dengan menjalankan jari tangan kiri pada bagian bawah batang pening. Jadi yang kedua, diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, sebelum engkau bersuci, engkau harus siapkan air ataupun batu. Nanti caranya kita akan ajarin, ya. Boleh. Atau kalau zaman sekarang pakai tisu, Bu. Tapi tisu itu yang penting bendanya benda kasar, ya. Kalau kita di pesawat atau di mana, kadang-kadang kan tidak kasih banyu kan. Apalagi kalau kita di luar negeri, ya. Saya waktu jalan-jalan ke Hong Kong, Thailand dengan Taiwan, itu kalau di luar-luar negeri itu airnya sudah sulit kita nyarinya, ya. Dia pakai tisu. Boleh Ustaz bersuci pakai tisu habis buang? Boleh, dengan syarat dia apa namanya buang air besarnya tidak mencret. Ya, maksudnya dia masih dalam bentuk yang pulen. Dia pulen, masih utuh maksudnya itu. Kalau dia ya memang bahasannya di mana lagi? Kalau dia sudah mencret, apa namanya, sudah melewati asafa, itu sudah melewati batasannya, itu tidak boleh pakai tisu atau batu, tetap harus pakai air karena najisnya sudah menyebar. Nah, nanti ini bab akan kita bahas secara khusus, ya, karena ini sudah 9:30. Insya Allah mudah-mudahan kita masih berada di bab tentang masuk WC dan kamar mandi. Pekan depan kita akan belajar tentang bab beristinja, bagaimana cara membersihkan kencing atau buang air besar dengan menggunakan air dan batu. Karena belum tentu ibu-ibu ini beceboknya benar galau. Belum tentu kawan-kawan ini, jangan sampai kamu salah cebok. Kenapa? Ini penting. Kenapa saya bilang penting? Kalau kamu beristinja bersucinya salah, efeknya besar. Sholat tidak sah. Nah, maka belajarnya bagaimana cara apa namanya membersihkan setelah kencing atau setelah buang air besar. Insya Allah ketemu malam Jumat yang akan datang.